Kau sama rumah-rumah, mula rumah enggak, Bob? Mana ada. Haa. Mak gila dah habis, Ramai. Gila habis dah. Tak habis mengembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami raksasa manja. Eh, bertemu lagi bersama dengan... Assalamualaikum guys, raksasa manja. Korang tengok kan, kita cakap dulu pasal Mat Kilau. Pasal apa, KL Gangster. Kan, setahun after that. Setahun. Sampai rambut dah panjang. Betul? Itu dia. Dulu dia tak, diorang merasa semanja ni dia kecil hati aku kan. Dia cakap sama tu TV3 pergi, Astro pergi kan, semanja. Ada kita memang member semua kita pergi, apa yang mampu pergi. Terima kasih lah kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aku pun macam tak ada lah ni kan. Dah lupa diri budak tu. Dah lupa diri budak tu, dah terbang. Tapi dia, dia brotherhood kuat lah. Dia okay, dia sampai ni migraine tau. Kau tak payahlah makan mic tu macam tu. Dia sampai maghrib aku nak datang sini nak kejar kat semanja ni. Okey, jom sebelum gelap. Sebelum gelap. Okey bro. Apa perasaan sekarang ni? Gembira of course lah. Perasaan ini 70 berapa sekarang? Kutipan 7 hari ni. Hari ni berapa bulan? Lama tak ingatlah. Tengoklah dah so far dah 71 juta. 71 juta lebih. Kan belum 3 minggu lagi, baru 2 minggu lebih. Syukur alhamdulillah perasaan eh. Belum 3 minggu kan? Belum. Belum. Rekod ni belum memang susah orang nak tapau lah. Dia sendiri pun boleh tentu boleh. Betul. Betul. Itu sebenarnya benda ni aku fikir daripada filem Munafik 2 lagi. Kan Munafik 2 kan 48. Aku dah fikir itulah sekali. Itulah lah. Kan itulah lah. Tiba-tiba itu berapa lama ambil masa tayangan? Lama. Itu sebulan lebih. Sebulan lebih. Lepas tu kepada yang bertanya kan, macam filem Mat Kilau ni berapa lama ke Pau Agam? Kalau korang, bukan pasal Mat Kilau, cerita apa-apa pun untuk pengetahuan korang, Pau Agam dia akan, orang kata, selagi benda tu boleh jual, selagi ada penonton, dia akan maintain. Dan of course, show dia akan kurang lah. Ada filem yang sampai 3 bulan ada. Betul, ada dulu. Ada, tapi show dia kurang. So, syukur alhamdulillah, kan, dia macam ni ya bro, pusingan hidup, kan, kejayaan, alhamdulillah, keep moving forward, improve apa yang betul, kan, tapi buat aku takut lah bro, ni cakap ni. Takut tu, takut karya lah kan, orang expect yang lebih baik daripada aku daripada kan, karya lain pun mesti kena kan. Betul, itulah kecap, step up. Yes, step up. Kita straight lah masuk dalam filem terus. Straight lah, jom aku malas nak mengadap Nobi ni. Sebelum tu, ini kali kedua kita pergi dekat Katulistiwa Cafe, tempat yang sama, Taman Melawati Katulistiwa Cafe. Terima kasih Katulistiwa. Okay, cerita ni memang action, silat apa semua. So aku yang paling aku nak tahu adalah koreografer dia siapa. Okay, kalau kau tengok dekat kredit filem ni, ending ni, koreografer dia pernah bekerjasama dengan adik aku Syafiq. Filem aku pun ada dekat gangster sikit-sikit. Abang Akmal Abdullah. Dia ada berani jadi ekstra dalam Mat Kilau kan? Dia duduk kat meja makan, meja warung tu bukan? Bukan. Itu Abang Razib. Itu Abang Razib. Ni lain. Oh, lain. Tapi memang kita kerjasama lah semua. Tapi koreografer, kalau katakan siapa koreografer filem ni, koreografer utamanya adalah Yayan Ruhian dan juga Abang Kemal Abdullah. Yayan Dia special lah. Boleh kata babak dia, dia lah yang babak dia yang koreo. Alhamdulillah lah. Kan, maksudnya aku dan Abang Yayan Ruhian, aku risau juga sebab lah, Abang Yayan Ruhian dia bukan koreo je, dia pun action director. Maksudnya dari segi shot kan, pasal bila diorang present kat aku, diorang tunjuk shot dia sekali apa semua. So aku risau sebenarnya. Yelah, masing-masing punya teknik kan, aku into teknik yang korang tengok tu lah. So dia faham kan, kita orang dapat chemistry yang baik lah dekat set kan, dan Abang Kang Yayan syukur lah, dia kan dia biasa buat action scene, dia suka cara directing aku babak aksi tu. Sebab ramai pengarah aksi yang kadang-kadang dia akan repeat macam boleh untuk macam full shot dia repeat semua fighting. Lepas tu faham. Dia ada master shot tapi buah yang sama ni, close up yang sama. Kau aku tak buat. Aku je ambil apa yang perlu saja. Kenapa? Betul. Sebab kita dekat Malaysia tak ada masa, time. Betul. So Abang Yayan suka cara macam tu, macam sambung, okay next. Dia pun suka? Dia suka. So aku lega lah kan, kita pun segan dengan dia orang dah. Tapi aku nampak lah dalam interview dia punya, dia jawab soalan tu dia betul suka lah filem ni. Dia macam enjoy. Syukur alhamdulillah lah. Kau sama rumah-rumah, mula rumah enggak, Bob? Mana ada. Mak gila dah habis, Ramai. Gila habis dah. Tak habis mengembang.
Nampak biji-biji. Dah lah trailer dia set kali aku tengok, aku goosebump. Trailer kan ha. Aku tahu. Itulah dia. Macam cakap pasal trailer dulu kan. Trailer ni everything yang aku buat, there's a reason behind it. Faham tak? Aku tahu akan ada penonton akan terkejut. Macam ini cerita Transformers ke ni kan? Ha, aku tahu mesti dah orang beranggapan sebab dah ada that mentality. Film sejarah mesti starting sungai dulu kan? Lepas tu ada float kan? Bukan, tak salah. Tak salah. Tapi tu cakap pasal dah banyak kali berulang kali dibuat. Ha, bukan tak bagus. Sekali lagi aku cakap bukan tak bagus. It's good. Tapi kita nampak kan penonton macam-macam tu lah, diorang ada that satu. So aku kena take this, something must be changed. Aku kena shock the element Malaysian audience ni. Ha tak? So itu yang korang tengok. Betul, okay, betul. Macam aku sebagai penonton. Eh ting- rendah sangat aku punya mic. Aku dah tak payah, tak payah. Tak apa, kau cakap dia. Okay, okay. Aku sebagai penonton, jujur aku cakap, kalau macam trailer yang slow, boring, aku tak tertarik nak tengok. Itu akulah sebagai, sebagai penonton, penonton biasa. Sebagai penonton biasa, biasa kan? Begitu juga aku. Aku sering meletakkan diri aku, bukan aku ni pengarah Samsung. Tak, aku pun penonton macam semua orang juga. Kan? So aku expect penonton yang ada mentaliti yang okay, cerita Melayu ni macam ni, macam ni kan. So itu dia, aku nak capture audience yang ada satu perception kat filem Melayu ni supaya dia orang sekurang-kurangnya macam eh apa ni? Sekurang-kurangnya. Sekurangnya dia berpaling. Apa paling kan? Sikit. Tak ada dia biar dia lalu. Kan? Soal dia orang nak kritik apa itu, itu terpulang. Tetapi kau tak boleh deny dia orang akan paling tadi. Betul. Apa ni? So kat situ perbincangan. Ya, tapi majoriti, majoriti memang sukalah. Alhamdulillah. Tengok yang reviewer, YouTuber apa semua kan. Alhamdulillah. So, ada action silap apa semua ni practice dulu ke sebelum shoot? Ya. Yeah. Berapa lama ambil masa? Tapi separuh-separuh lah kan. Separuh daripada tu kita sebelum shooting kita buat koreo kan, artis turun apa semua, otak main apa semua. Separuh on set lah. Dan sebab terus aku cakap, aku aku ni jenis kalau berkarya aku suka bekerja, bukan kata babak aksi saja, babak dialog pun aku suka tengok keadaan. Contoh kalau lokasi tu begini, aku rasa babak ni perlu panjang lagi, babak ni mungkin pendek lagi kan. Maksudnya macam tu lah, macam tu lah. So itu dia, itu dia. Tapi aku seorang perfectionist, maksudnya pelakon tu itulah, sorry lah okay, dekat set penggambaran aku agak straight kan dengan pelakon. Sebab kita kena tak straight, tak dapat lah macam ni. Kan betul. Aku tahu kan pelakon mungkin kena, mungkin Adi Putra, Datuk Adi Putra ke Fatah Amin, kena Johan, Johan Asyari kan. Kena macam apa lagi Samsung Nina ni, apa lagi dah tu kan. Aku nak kau nak apa yang kau nak perfect, kan? Kau posing tu memang sas faham tak, dan mungkin tak perfect pun. Nampak tak, tapi korang ni kita cuba nak dapat kesempurnaan. Tapi topping kau tapi lah tapi part posing tu aku rasa berbaloi lah apa yang kau buat. Betul. Sebab nampak je lah so, part-part yang kau nak highlight pose dia kan. Macam superhero punya style, bukan superhero lah maksudnya, treatment money shot tu. Cakap pasal superhero shot kan, itu juga adalah salah satu apa aku cuba bawa cerita Mak Kilau ni pun. Sebab aku, yalah kita bukanlah ahli sejarawan ke apa, tapi walaupun hip hop ke apa ke apa rock apa, kita dalam jiwa Melayu. So ada rasa kekecewaan bila budak-budak muda ni tak, not even tak ambil tahu tak. So aku betul dan benda ni berlaku kat kita. Kita suka Spiderman, kita suka kan Batman dulu. So aku rasa tak boleh lah kan, kita kena ada satu superhero, sendiri. Tapi nak buat satu superhero, nak tunggu Samsung buat, tak bila aku nak buat. So okay, why not, aku nampak benda tu boleh dijadikan kat dalam filem Mat Gilau ni. Elemen superhero banyak dalam betul, kan, tiba zam slow mo kan. Tapi aku tak jeopardizekan the film ni start film biopic fiction lah kan. So tu dia, aku nak make silat tu to look cool again. Macam tak? Aku cakap kan, review aku lah kan. Sebab aku tunggu dari belasan tahun. Ya. Yeah. Korang mesti kan sama je aku, macam kita macam kita nak bila, macam ni lah. Bila nak ni kan? Asal cerita silat je. Sama macam drama. Betul. Sama macam aku buat. Build up dia boring. Kayak gangster. Kau pun macam bila cerita Malaysia. Aku macam tu bro. So aku dengan apa yang aku mampu, aku buat lah yang tak adalah perfect tapi sekurang-kurangnya. Dulu aku tunggu cerita action dia juga, cerita silat dia juga. Tapi cerita action lain ada. Cerita gangster dia juga. Ada. Tapi tak sampai, aku tak cakap. Aku tak cakap. Tak sampai. Dia kan yang aku punya cerita ni pun sama juga, ada ke orang cakap itulah sampah lah macam-macam. So yang penting majoriti. Okay. Ah betul.
perkara yang sangat besar, besar dalam ramai reviewer, color grading. Yes, okay. Okay, kenapa kau memilih untuk buat style color grading? Okay, aku selalu kerjasama dengan director fotografi Rahimi Maidin, kan? Aku terang, aku kat set pun aku selalu argue dengan dia soal camera work, soal lighting pun kadang-kadang, pasal aku faham lah, aku hormat. Dia ada book of photography, the law of photography, kan? Aku macam mana eh? Bukan kata fotografi saja tau. Even the directing. Whole even the whole in filmmaking tu pun. Act 1, act 2, act 3 tu semua kan. Act 3, perubahan karakter kan. Build up kan. Not too fast, tapi aku don't follow the rules tau. Tahu. Aku langgar follow my heart. Yang paksi dia penonton. Faham tak? Aku patut aku fikir siapa yang buat buku Law of filmmaking ni sebab dan aku tak ingat salah. Maksudnya bila aku tak ikut, kenapa kau nak marah aku? Sebab seni tu bukan benda yang muktamad kan. Seni tu tak ada betul dan salah. Dia just cara kau. Cuma aku tak tahulah aku tak betul. Aku macam siapa yang buat law ni lah. Kan? Sebab aku adakah kena ikut? Kan? Sebab aku percaya P. Ramlee pun dia buat muzik pun dia bukan. Dia perasaan hati. Tahu ah. Jadi semuanya datang daripada hati aku. Kalau aku rasa walaupun buku tu kata A tapi aku nak B, aku nak B. Faham tak? Okay, balik pada fotografi. Okay, ya, aku lah banyak argument dengan dia apa semua. Even colour grading pun dia pun agak tapi ada sebab kenapa aku pilih buat colour grading yang macam tu. Psikologi bro. Kita contoh, aku kena buat satu buku lah kot. Buat psikologi lah. Boleh? Buat lah. Buat The Weight of Samsung Yusof. Serious. The Weight of Samsung. Siapa nak sekarang baca? Sekarang tak buat buku pun, budak-budak art masa sakit hati dengan Samsung Yusof. Kalau aku buat macam lah pandai ingat budak ni. Kan? Aku tak paksa orang tau. Kau suka, Alhamdulillah tak suka. Kau punya cara. Mana lebih penting? Teori ataupun praktikal? Praktikal. Pengalaman. Okay. Kenapa kau memilih? Okay, colour. Creativity okay, shop. Tengok, ada sekali grading eh. Okay, aku suka cerita Batman and versus Superman. Hollywood tak payah cakap lah kalau grading doang. Kan? Tapi cerita tu aku tengok, okay, kau tengok satu frame atau satu gambar memang cantik, tapi psikologi secara panjang aku mengantuk pada cerita tu. Dia ada satu mood yang macam kau rasa dia bawa kau down, kan? Macam tu dia macam dan aku sekali lagi, aku tak cakap salah kalau you pilih macam tu. Itu bukan pasal aku tak tahu. Aku tak tahu color grading of film ni epic perlu. Aku tahu, tapi aku suka color-color yang bright, yang bright, yang not too fancy sangat, not too old sangat, dia tengah-tengah. Faham tak? Tengah-tengah betul. Supaya penonton kita segar. Betul lah kita cerita itu. Betul. Bukan pasal aku tak tahu. Kadang-kadang aku tak YouTuber. Kadang-kadang pengetik. Bukan, aku faham. Yeah, it's your ni. Tapi aku macam, kau ingat aku tak tahu? Aku tahu kan? Kau tahu tak? Dia ada reason. Every ada reason. Macam kita cakap, practical daripada umur berapa ni? 16 eh? Kau direct umur 18. Satu season. Aku tak tahu apa season dah banyak season sembilu. Praktikal dah berapa puluh tahun kot. Tak, tapi benda tu pun tak semestinya aku tahu. Dia tak semestinya kau belajar 20 tahun kau lagi pandai. Dia tak, tapi ini yang aku pilih. Ini jalan yang aku pilih. Ini semua ada sebab. Semua ada sebab. Okey, alang-alang ni eh. Okey, alang-alang satu lagi. Orang cakap kenapa watak Betul lebih menyelah daripada Mat Kilau. Betul. Memang betul. Aku pun macam, tapi memang kering kan. Watak Beto diwujudkan kenapa? Aku wujud watak Beto tu supaya dia fiction character. Walaupun okay, ni sebelum apa disclaimer, walaupun watak Beto tu dia fiction, tapi aku percaya ada pahlawan Melayu macam lagi betul. Teruk pangai, apa lagi teruk nasib dia. Perangai betul, betul, betul. Faham tak? Sebab aku create. So bila character fiction, aku boleh bermain dengan character dia. Aku boleh kembangkan, aku suka, aku boleh buat macam-macam. So itu problem dia dekat karakter Mat Kilau. Mat Kilau ni memang kita tahu sejarah dia. Itu Zack, tapi dia as a person, dia maksudnya movie perlu ada daripada villain. Maksudnya Mat Kilau tak pernah dipenjarakan. Mat Kilau tak pernah. So aku tak boleh buat pandai-pandai mak dia, bini dia mati. Kau faham tak? So wujudnya bukan pasal, bukan pasal not because of Adiputra tak pandai berlakon atau aku punya writing aku lebih tak, aku boleh buat. Tapi dia maybe buat aku belajar yang okay, mungkin aku kalau sambung nombor 2 kalau Allah izin, aku maybe can break the barrier. Sebab kau tengok Iman kan. Bila masa dia fight dengan Mat Salleh, tak ada. Masa dia lawan Mat Tyson lah. So aku maybe kena break the barrier supaya boleh angkat pahlawan Mat Kilau tu. Sebab aku tak deny, memang filem ni aku memang objektif utama aku ni nak mengangkat perjuangan prinsip falsafah Mat Kilau tu. Betul. Lebih daripada aku nak buat
filem yang mengikut buku ni. Betul. Kau maksud aku tak? Dia faham. Ya, penting sampai sampai ke audience kau. Kau kenal audience kau kan. Kau buat untuk audience kau. So itulah objektif dia apalah kan. Tapi aku paling aku macam aku selalu cakap, aku tak tahu lah aku nak kata sedih ke, aku nak kata sedih ke, aku ataupun aku tak kisah ke. Tapi bukan, aku lebih memikirkan tentang masa depan industri filem Malaysia oleh golongan-golongan art house ni. Banyak kali aku cakap filem begini perlu, tapi ada di kalangan diorang ni yang mengatakan filem Mat Kilau ni is a rubbish film, filem yang sampah. So aku macam kan, pembikin filemnya sampah, geng korang pun sampah. Kalau siapa yang suka, siapa yang suka ni, korang ni, kita ni otak tak berkembang. Faham, faham. Are you telling me filem ni ditengok oleh golongan intellectual tu, menteri-menteri. Itu kan? Ada even profesor kan. Profesor kan, apa sultan. Sultan ni kan bertitah tu. So aku ni bukan aku nak cakap filem ni bagus. Aku nak korang buka minda, buka ting, minda. Ting. Is it that bad? Faham tak? Is it that bad? Itulah, kan? Macam aku selalu cakap lah, menonton filem ni depends on diorang punya tuntutan, expectation dia apa. So memang kau tak boleh nak ubah. Macam ni. Seni ni selalu cakap seni tu luas, bla bla bla. Tapi kau mengingat, seni in filmmaking ada bezanya dengan seni kau buat pasu kat rumah. Buat tanah liat tu. Kau buat pasu tu untuk diri kau. Kau buat filem untuk siapa? Yes. Ask that question. Ingat, kau buat tu untuk penonton yang ramai. Yalah. So pengkarya tak boleh mengikut kau, tekak kau. Boleh kalau kau sendiri keluar duit, okay fine, boleh. Faham tak? Dan sanggup untuk menghadapi kerugian. Ya. Yes. Sebab aku rasa sampai bila nak pengkarya ni akan sentiasa berpuas hati yang mana yang buat cerita kan. Lepas tu bila tak sukses, dia menyalahkan penonton yang tak tengok filem dia, kata penonton bodoh. Faham tak? Penerbit dah menangis kat belakang ni. Yeah. Jumpa dia mungkin. Tapi dah menangis. Tak, dia orang so sendiri. Siapa yang pentingkan diri sini kat sini? Chamsul Yusof, filmmaker macam Chamsul Yusof ke ataupun kau faham tak? Sekali lagi bukan aku nak downgrade. At least tak suka Chamsul pun tak apalah, aku faham. Maybe you guys tak suka tone cerita aku too fast. Tapi at least tak salah meraihkan. At least kalau korang buat film art yang aku cakap memang perlu kan. Tak boleh art semata-mata gabungkan art, commercial, audience, hasilkan craft tu untuk semua. Cuba cari tune tu. Tune. Kan macam kau kalau satu hari kau buat film tak boleh sama. Betul. Dengan aku. Kan tapi yang aku cakap tadi bukan soal sama dengan Chamsul Yusof. Kau kena bila writing, bila aku tulis skrip kan. Bila aku okay, idea aku tulis skrip kat rumah, aku bukan fikir aku je tau. Penonton. Aku tulis tu, depan aku sentiasa, depan skrip aku tu ada penonton yang sedang melihat. Dia suka tak? Dia suka tak apa aku kan? Ni penonton rasa nak pergi toilet ni. So aku kena rasa ni penonton tengah kosong ni. So faham tak? Always. Tapi dengan cara engkau. Bukan cara Samsung je betul. Aku pun tak cakap aku punya cara betul. Faham tak? Okay, lagi satu isu selain color grading tu, dialect tu. Kenapa kau memilih untuk tak buat dialect faham? Sebab aku nak makan yang besar. Itu dia. Sebab aku kan? Sebab dia, satu of course lah. Satu yang utama ambil masa kan masa. Satu tapi itu dia. Aku nak filem ni bukan untuk orang Pahang saja. Sebab Pahang pun ada yang pekat-pekat bahasa dia. Betul. Mungkin kalau kau tahu lah, sentiasa ada kritikan kalau buat bahasa Pahang yang ni, oh kenapa tak pekat lah. Kan so kan aku, buat pun kritik juga. Tak buat pun kritik juga. So aku pilih untuk okay, bahasa yang apa, agak baku kan, sesuai untuk zaman. sesuai dengan zaman kan. Of course ada pantun-pantun sikit macam itulah, semua kerana audience balik. Dia balik kan, kerana audience balik kan. And then memang filem aku daripada Munafik 1 ke Munafik kan Kurafat ke apa, memang filem aku ni memang dialognya banyak. Itu yang orang kata macam ceramah. Aku faham. Tapi memang aku punya style, aku suka, aku sebagai penonton aku suka cerita macam tu. Dia macam ni lah kalau kat luar, ada orang tu orang tegur kau, ada orang tu jangan tegur aku ceramah. Kan? Cakap satu je. Sama macam filmmaking. Aku tak suka kau keep telling me. Tapi aku dia akan rasa offense. So ya faham, tapi kenapa aku perlu ubah sesuatu yang orang dah terima kat filem Munafik 2 tu? Faham tak? Of course aku akan keep. Baikilah macam tu lah. Balik pada audience. I just don't get it. Macam why? Apa yang masalah besar kat sini? Faham tak aku? Benda yang remeh kan. Sebab audience Malaysia ni aku nampak dia suka benda yang disuap tau.
maknanya tak terlalu berfikir. Betul, kan? Betul. Kalau kau bagi macam simple. Kau bagi slightly, lepas tu suruh orang fikir balik. Tapi tak sesimple tak macam tengok video kau orang, dia tak sesimple macam kau cakap. Siku izin nobi. Dia kata, sebab itulah dia nak audience nak cepat je, dia tak kisah sangat kan. Faktor-faktor salah tu. Tak kisah. Kau ingat susah bro. Maksudnya kalau is that easy, semua orang dah buat. Semua orang dah percaturan tu susah. Walaupun kau nampak senang. Yang maksudnya aku tak follow the book, tapi walaupun aku tak follow the book, the work still hard juga. Kau faham tak? Macam cincai aja aku buat. Aku nak menangis sebab buat cerita ni. Bukan cincai. Maksud aku benda-benda macam apa, camera formula shot. Formula tu. Tak ikut formula sangat. Formula dia macam Tak dia ada betul. Ada percaturan dia kat mana nak letak. Yang susah juga. Pasal kau cakap senang tu aku. Ini aku jumpa aku. Okey, kejap. Siku Inobi ni aku cakap. Kita sama ke bahagian kedua. Kamera kan, aku nampak kau banyak handle kamera sendiri kan. Kau bawa kamera tu. So berapa persen daripada filem tu kau? Semua. Habis cameraman pun. Cameraman pun ada kerja dia kan. Dia kat sebelah aku lah. Dia ambil shot lain lah. Macam ada cam tu kan. Ataupun setiasa berada dengan aku lah. Kan. Dia pun cameraman juga adalah director fotografi juga. Kau tak tunduk sangat. Faham tak? Pengarah lakonan pun kau juga. Kau duduk mengarah. Yalah, dengan assistant director aku, dengan Rizal Ashraf. Kan kredit kat sini nak bagi dekat Rizal Ashraf. Dan dia memang my right wing lah. Kan, since the beginning. Oh, kau punya Rizal Ashraf. Cousin. Assistant director, script writer Rizal Ashraf. Dia yang faham lah. Kesengsaraan buat filem bagi lau. Tapi dia pun tak follow habis cerita ni. Kan, faham. Behind the scene lah, dia pun tak sanggup kan nak shooting gila ni, betul. Dia pun cakap, ui tak boleh kan. Hari yang ke 11, rasa macam hari ke 29 shooting. Sebab terlalu pressure kat set tu. Nampak tak? Tapi aku perasan masa kat filem tu, aku tengok muka pelakon macam terlalu lunyai. Maksudnya letih, betul lah. Memang dia terlalu letih ke? Masa bila? Ya kot, mungkin. Ada juga. Ada juga. Sebab kadang siang si fighting, kita jam-jam. Kan? Lepas tu aku ni pula jenis contoh babak opening fighting kan. Yang Beto, Adi Putra, Fatah Amin dekat Jeti kan. Opening kat hutan masa mula kan. Contoh babak tu dah shooting, dah habis dah. Tapi tengah shooting aku kan bergerak otak aku ni, aku duduk fikir besok ada apa, besok kita start malam. Tak apa, siang start kita shoot balik scene tu. Aku nak tambah sikit. Tak apa, jom. Daripada mengangkang. Cakap pasal reshoot kan, bab dalam gua tu. Itu reshoot dah. Masa yang lain eh? Ini bulu hidung ke apa? Bukan eh? Kalau bulu hidung kau. Apa dia? Yang dalam scene dalam gua tu. Yang diorang berkumpul dalam gua tu. Itu reshoot dah. Sebab aku perasan Tok Gajah punya rambut panjang. Ya. Bukan reshoot. Kau perasan eh? Angkut kau eh? Itu lah. Bukan, tu bukan reshoot. Tu scene tu shoot sekali. Tapi masa tu masa yang lain. Untuk full shot Tok Gajah tu. Tok Gajah tu yang tambah yang tak ada. White shot tu stay in. White shot tu stay in. So shot dia yang dia tak ada. Tu kita shoot tempat lain. Tapi tak mana gua mana. Masa tu jauh lah kan pasal rambut. Jauh. Panjang. Memang kan? Jauh lah. Itu dia. So kau camera. Pandai kau detail. Ini bahaya weh. Masa muda-muda kuat skodeng. Masa aku tak ada isu lah kalau kamera shaky apa semua tu. Aku okey je. Itulah. Walaupun kau kata terlebih adalah beberapa part yang aku nampak. Betul. Memang ada terlebih sikit apa tapi, semua. Tapi saya kan? Expectation aku dah tahu dah itu style dia. Okay. Sebab aku cakap juga dalam apa video lain aku dah bagi tahu kalau macam tu bone ultimatum kan. Lagi biol wei. Mana is a technique. It's a technique macam Taken ke kan. Lagi. So aku rasa lah mungkin penonton Malaysia ni, especially filem Malaysia, diorang belum benda teknik baru ni, mungkin diorang agak pelik lah kan. Tapi diakui lah benda yang mana over aku perlu jaga sikit lah. Sebenarnya benda tu rasanya untuk compliment scene tu juga kan? Sebab itu adalah effort juga kan. Itu adalah effort juga dalam camera work. Sebab kalau it's that easy, semua boleh. Faham tak? There's a reason behind it. Why kan? Macam aku cakap, pelakon-pelakon mungkin kalau
Tony Jaa ataupun apa siapa, Donnie Yen ke, tak perlu aku buat sampai macam tu. Mungkin boleh statik. Ah, kan? Mungkin boleh statik. Apa, so ada sebab lah. Sebab dia ni bukan martial artist. Ya, ya. Ha. Tapi ada macam Fatah ke, macam Adi Putra pun, dia memang silat lah. Tapi still dalam lah kamera dia, dalam visual ni lain. Itu pun kadang satu masalah. Kadang-kadang dia ni memang fighter, memang ahli silat, tapi dalam, kau kena faham bahasa action, bahasa silat dalam depan kamera ni, gambar lain. Faham, faham, faham. Kita orang right pernah tu buat. Bukan senang. Bukan senang. Bukan senang. Tapi kalau kata kamera shaky tu satu masalah, aku rasa tak. Pasal macam Bob cakap, bila kamera shaky tu dikombin dengan sound effect, dikombin dengan action, benda tu impact dia lain tau. Sebab tu ramai yang cakap, ada agak yang komen pasal apa, kamera tu terlalu ni lah, tunggang terbalik lah apa semua kan. Tapi last review, action best. Tapi aku itu final so result dia. So aku tak faham, tadi kau cakap kan, bagi nak gila ni, tapi last action best. Dia pun, so, dia pun lupa benda itu. Aku cakap psikologi tadi. Psikologi. Okay, Adi Putra ni adakah pilihan utama kau sebagai mak? Memang dia lah, tak ada orang lain lah. Tak ada orang lain, memang Dato' Adi Putra dilahirkan untuk jadi mak kilau. Betul, sebab kalau dia kata, kalau katalah dia tolak, siapa? Katalah, siapa kau rasa boleh? Aku lah tu. Tak tahu, aku malah ni. Main banyak kau. Okay lah, kalau bukan dia, Remy Ishak. Remy Ishak? Remy Ishak. Muka Melayu. Ya, pure Melayu muka. Aku tak boleh. Sebab tu Aaron Aziz tak ada. Dia tak boleh. Aaron kena dengan kayak gangster lah, kan? Tu. Itu dia weh. Macam aku tahu nak buat cerita ni kan, berapa kali Adi Putra tak nak kan. Takut. Lepas tu Fatah Amin. Ya, Fatah Amin. Fatah Amin nak. Tapi aku tahu masa aku kan pegang kamera, aku nampak. Aku cakap, okay, cut ke kat jap kan. Macam aku tahu diorang too nervous. Diorang maybe fikirkan soal, kau tahu lah zaman sekarang kecam lah, Fatah Amin itulah, Adi Putra itulah, ini itulah apa. Macam kan, aku cakap korang kena believe in yourself. Believe benda ni. Kalau tidak, prove them wrong lah. Senang cakap. Kan, walk the talk, prove them wrong. First aku tengok trailer, aku tengok Fatah Amin tau. Ini pendapat aku lah. Mula-mula aku tengok, boleh ke kan Fatah Amin? Sebab memang dia okey dalam KL Force, okey. Tapi dia tenggelam otak kau, kau tahu tak? Musibat ni. Tak ada lah. Bagus, tak betul. Fatah Amin lah. Aku cakap Fatah Amin. Fatah Amin tu memang dia bagi all out. Yalah. Film Mat Kilau, film Cat Special Force. So korang memang kena hargai dia betul, sebagai betul pelakon. Dan dia aku suka sangat pasal Fatah Amin ni. Dia suka perbaiki diri dia. Dia nak belajar. Dia willing untuk terima pendapat. Kau tak tahu apa jadi kat set Mat Kilau. Aku malas cakap. Tapi dia memang dia okay soul. Tapi sorry. Dia nak. Faham. So aku suka. Dia nak belajar. Untuk Mat Kilau ni, Fatah Amin. Terbaik Fatah Amin. Dia berjaya buat aku sebab Johan Asyari. Johan Asyari. Johan Asyari sayang sebenarnya dia ada babak dia lagi. Itu aku terpaksa buang kat editing room sebab banyak ada few scene simpak deris kan. Ada lagi scene Mat Kilau ada, tapi itu juga adalah salah satu proses dalam film making. Yalah. Sebab kau tak boleh tunjuk semua. Kau kena korbankan lah mana-mana. Film ni dia ada rhythm dia tau. Dia ada rhythm, flow dia. Takut kau kena flow dia tiba-tiba stagnant sekejap kan. Betul, macam tadi fikirkan penonton dia. So ada benda yang kena sacrifice lah. Apa yang sebenarnya kau nak tunjuk. That's why watak Johan tu dia agak okay dan nice. Tapi sebenarnya dia deep lagi. Deep lagi sebenarnya. Tapi aku tak terpaksa. First time dia muncul, dia grab terus tu. Betul. Macam tak, bukan tu ya ni. Ellie Suriati pun. Ellie Suriati. Kan, walaupun babak dia sedikit saja dalam cerita ni, tapi aku tahu dia kena ambil pelakon yang bagus lah macam Ellie Suriati tu. Kau tengok lah. Cakap pasal pelakon yang bagus, siapa yang kau sendiri pilih pelakon-pelakon? Yang ada studio pilih dan ada kau pilih kan? Yang kau pilih tu siapa? Aku rasa semua kot. Oh semua eh? Semua. Yayan Ruhian bukan aku. Yang lain tu aku sendiri. Yayan Ruhian bukan aku. Sebab yang tu memang aku pun tak tahu mula-mula dengan Ruhian. Lepas tu bila studio kemarin kata, ada Rian, okay. Tapi bila dah dapat ke aku, lagi banyak lah scene dia. Itu yang aku suka tu. Kau bagi, menggunakan kau bagi justice dekat Yayan. Ada film, aku tak nak sebut apa film. Dia tak, dia masing-masing lah. Macam tempelan saja tau. Aku sayang lah. Macam cakap tadi, aku pun beruntung macam, aduh aku nak. Dia bukan boleh fight je, aku boleh pelakon. Aku tak nak dia hanya sekadar fight je. Untuk kan, fight tak. Tapi aku terang, Abang Yayan pun struggle dekat dekat set tu. Macam, kok dialognya panjang, banyak banget sih. Kenapa tak? Tak apa. Tak apa. Dia selalu tak ada dialog. Tapi bagus lah. Bagus sama Yayan. Abang Yayan. Allah Kang Yayan. Terima kasih Kang Yayan. Kang Yayan. Kau, seperti yang kita orang tahu, kita orang cakap itu, kau buat filem untuk audience kau. Kau tahu untuk apa yang orang majority suka. Alhamdulillah. Okay, katakan kau tak perlu fikirkan benda tu semua. Kau buat untuk for the sake of kau punya
kepuasan. Kepuasan kau. Macam mana rupa filem kau agak-agak? Aku dah pernah cakap aku nak buat cerita Beautiful Mind, macam Beautiful Mind, macam Forrest Gump, a movie with a heart. A movie with a heart. Aku nak buat cerita macam Parasite. Parasite kan. Kena ingat satu benda when we talk about art films, bukan semua art films bagus. Betul. Sama juga macam filem komersial, bukan semua filem komersial bagus. Betul. Kan? So dia sama je. Dia bukan art, art film tu belum tengok bagus lah. Jom hantar. Yo. Tak. Art film pun ada yang bagus, ada kan. Bersepah filem art film yang tak bagus. Lepas tu satu lagi aku nak terang kat sini, alah-alah aku teringat ni. Aku sakit hati dan agak terganggu bila orang kita terlalu membanggakan Hollywood. Kita sebenarnya lagi jauh, lagi hebat daripada diorang. Sebab kena ingat filem bajet kecil satu. Lepas tu filem Hollywood yang you guys tahu tu, itu yang bagus bye. Banyak lagi. Diorang dalam masa in one year, how many good film, how many films diorang produce? Beratus, beribu bye. Kau tak tengok ke yang teruk-teruk tu? So actually dari segi creativity, kita no difference dengan diorang. Cuma diorang ada ratus juta diorang. Faham tak? Sebab tu aku sick of that. Aku, that's why aku cuba prove dekat kan? Tapi tak nafikan, mungkin kalau aku lahir kat US ke, lain lah cara aku sikit. Faham tak? So aku tahu ni audience aku Malaysia. Yeah, sebab kita tahu, aku tak nak cakap production mana eh. Kita tahu ada production yang cuba nak tembus pasaran luar. Okay. Nak buat macam lala Hollywood. Bila you punya art to Hollywood, to Mat Salleh, audience kita ni akan detach. Dia orang akan jauh sikit. Dia orang macam, sebab apa? Macam mana cakap eh? Baik dia pilih Hollywood ke tak? Macam tu? Macam mana eh? Maksudnya, bahasa senang faham lah. Melayu kena belacan ke? Melayu kena sambal nasi lemak ke? Kena nasi ke? Kau faham tak? Kau kena ada tu. Bila kau buat too advance. To Hollywood. Kau tahu filem apa? Kan? Bukan tak bagus. Tu dia. Maksudnya kita nak kupas penonton Malaysia ni. Ha, nanti penonton akan rasa jauh dengan produk tu. Lalas, habislah filem kat Malaysia. Awak? Kan? Ingat aku tak sedih bro. Cerita apa? Adalah filem-filem yang berbajet besar. 18 juta bajet. Hanyut. Kau bayangkan 18 juta hanyut. Kau bayangkan cerita tu 18 juta. Kerajaan bantu apa semua. Penonton tak tahu langsung kewujudan cerita tu. Remy Ishak tu aku tak tahu. Bukan. Oh, Yue. Kan? One of the greatest filmmaker. Faham tak? So, filem tu bajet 18 juta, dia collect cerita tu tak sampai 100 ribu. Serius lah. Itu aku cakap. Kan, it's a good film, but good film is not enough. It's not enough. Kan? Kena, jangan terlalu, seni tu memang penting. Tapi aku kan, aku tak jadi hamba seni lah, senang cakap. Yes. Aku hamba Allah lah, faham tak? Dia macam, faham. Kamu tak? Kau kena balance kau lah. Kau kena fikir juga orang yang keluar duit. Benda so, tu. Dekat situ yang rugi besar, penerbit lah. Penerbit yang rugi, kerajaan pun rugi, keluar kan. Sebab tu kerajaan pun dah naik fed up. Dah bantu dah, ratus juta bagi, tak ke mana pun. Kan? Sebab tu, aku cubalah apa yang ada ni. Itu soal promotion lah ataupun dia bukan, aku tak percaya promotion ni penting sangat. Itulah aku nak tanya tu. Soalan seterusnya promotion. Dia balik produk tu. Produk tu balik. Korang pun tahu aku sendiri edit trailer aku. Aku sendiri upload sendiri. Betul lah, Mat Kilo bukan aku upload. Maksudnya, tak kisahlah siapa. Kalau aku buat Mat Kilo 2, Nobi kau upload. Tak ada hal. Siapa-siapa boleh eh. Tak ada hal sebab dia akan jadi viral sendiri. Dengar bila aku upload nanti. Okay, selain tu untuk Makilau ni, selain yang tu, aku apa lagi? Sebab kau ada bajet, aku cakap ada bajet promotion itu berapa ratus ribu? 300 ribu kan? 300. Apa lagi digunakan bajet tu untuk promotion macam mana? Blogger apa bagi dekat? Blogger-blogger, bagi YouTuber lah. Ke sekarang lah. YouTuber, influencer, itu media sosial lah. Kan sekarang mana orang baca paper? Majority lah produk sekarang kan. TV pun mahal bhai, keluar TV 30 saat iklan. Siapa tengok? Siapa? Kita. Siapa tengok TV? Aku lalu tekankan produk kau tu lah, kena menarik lah produk tu. Tapi itulah million dollar question here is produk bagaimana. Itu filmmaker kena figure out lah. Dan aku pun tahu benda ni pun bukannya macam ni je aku tahu. Daripada aku cakap umur 18 proses, so aku proses years. Yes. Dekat 20 tahun. So aku pun tak boleh nak explain kat sini tau. Betul lah, secara ringkasnya produk tu memang betul-betul kena bagus lah. Nanti dia akan jadi mulut ke mulut untuk lah. Majoriti penonton. Untuk majoriti. Bukan untuk bagus untuk 5-6 orang kawan kita. Faham tak? Yalah, untuk bukan untuk niche. Niche target kan. Ya. Okey, asal Nobi tak kau terkesima lah ke? Aku tengah mendengar ni dengan penuh ketekunan. Faham eh? Faham. Ada nak tambah? Tak ada. Tak ada apa-apa. Okey, ramai yang
apa watak Beto kan, ramai yang sangat cakap sangat best, aku pun suka kan watak tu kan. Tapi kenapa kau mengambil keputusan untuk mematikan watak tu? Apakah signifikan dia? Dia betul-betul film mati ataupun sebenarnya tak mati? Kan, boleh. Okay, aku terus teranglah. Aku sebenarnya menyesal mati watak tu. Itu soalan seterus aku seterusnya tu. Aku menyesal. Part tu apa aku nak buat ni? Taubat lahum aku. Aku mati. Bukan sebab aku tak aku tahu betul lah aku dengan watak tu memang bagus. Aku tak sangka lah macam ni punya orang. Sambutan. Ha. Tak ada cara kan macam nak boleh, hidup boleh jas lagi. Eh, boleh jas. Boleh nampak dia kena tanam kan. Okay, part tu je tiba-tiba. Aku tak tahulah weh, tapi itulah aku memang akui lah kan, memang aku bukan sebab aku rasa memang yalah orang dah memang dengan karakter orang dah buy karakter dia. Orang itu karakter dia kan. Okey, dia punya wife dia dah patutlah orang dah macam gila je kan. So memang good lah, good. Tak tahu orang cakap. Tapi itulah untuk long term tu agak macam oh aduh kacau. Okay, lah, masa kau buat skrip tu kenapa kau perlu apa kau fikir masa tu? Kenapa watak tu perlu mati? Pasal nak jumpa Rokiah balik ke? Tak adalah sampai macam tu. Okay, aku lebih kepada penonton. Aku tahu penonton akan elemen aku, tu. Elemen wow, elemen woo. Dia bagi impact, wow, dia bagi impact betul kan? Lah. Aku pula kalau kau tengok balik Mat Kilau part yang dia kena tu, kan, kan laju apa zoom, terus buka wide shot, dash angle, memang orang wush kan. Okeylah, aku menyesal lah. Aku dah rasa kau akan menyesal lah. Aku tak tahu. Ah, macam aku cakap tadi, pasti akan ada cara untuk hidupkan dia balik. Hidup dah tak nampak kubur dia lagi. Dia hidup dalam KL3. Itu lain lah. Ini kita jadi Mat Kilau. Okay, kau, masa kau direct filem ni kan, ada tak apa-apa filem yang jadi rujukan kau atau kau punya untuk dapat feel rujukan epic? Aku, filem Embun, Irma Fatimah, Lieutenant Anan, Haji Osman, Puteri Gunung Ledang. Oh. Kan writer Allahyarham Mamat Khalid, Bukit Kepong, dia more tu memang ada filem Hollywood, tapi aku, macam aku cakap tadi, aku tak boleh terlalu kiblatkan Hollywood sangat sebab penonton aku Malaysia. Dan Malaysia ni ada cara kau nak sampaikan dari maksudnya daripada seorang pengarah Melayu kepada bahan Melayu tu kepada orang Melayu. Faham tak? Tak relate tu. Banyaknya filem-filem epic Malaysia lah yang ada kan. Tapi itulah aku melihat tu bukan aku ikut, ya, aku cuba faham, oh ni elemen yang bagus kan, yang menyentuh penonton, aku cuba okey kan. Tapi ada yang aku tak ni, okey jangan buat begitu, buat begini, macam itulah, macam kira-kira dia ada matematik dia. Mendung lagi tu lah, aku tengah menghayati ni, bukan mengkorea. Kan menghayati. Nak jumpa nak cakap macam diam cakap. Lagi satu yang aku suka kau teruskan dalam dalam filem kau adalah menutup aurat, menjaga aurat. Yes. Tu. Tapi persoalan Cepu Emasnya, KL Gangster 3 akan diteruskan ke benda tu? Sebab gangster kau tahu lah cerita dia macam mana kan. Aku tak sangka kau tanya aku macam ni sebab aku ingat aku buat Munafik 2 tu aku dah proof dah. Dia aku cuma nak komen macam nilah. Aku tak setuju, minta maaf. Aku tak setuju bila ada filmmaker yang cakap, eh ni wayang, kenalah, kenalah buat. Aku tak setuju. Betul, aku pun tak. Malah aku menyerap. So, sebab tu aku buat filem Munafik 2, Mat Kilau kan, nampak? Okay, ya. Boleh? Boleh. Apa kan? Aku percaya kalau kau buat love story sekali pun, love story tak ada sentuh pun boleh. Dah ada pun. Ha, itu ilham karya Tuhan bagi. Itu jangan. Boleh, boleh. Sangat boleh. Dan sampai situ je aku nak cakap. Sebab aku bukan ustaz. Faham tak? Untuk aku, oh kita perlu jaga. Ini bukan kerja. Aku cuma pengkarya yang aku cubalah jaga. Mudah-mudahan aku istiqomah. Kan? Cuba. Aku tak nak ni lah. Kau orang cakap, acah lah bagus kan kau. Hidup buara. Haa, malas kan. Dia ni masing-masing. Ni rohani ni aku tak nak cakap lebih. Okay. Dah sebut kayak gangster tu. Update sikit lah. Apa-apa boleh selit sikit. Macam update terbaru. Macam dengar nak tahun lepas kan kata nak hidupkan balik Roshamno. Tak boleh nak cerita lah. Eh, Syak nak hidupkan balik Syak. Roshamno lah. Roshamno ke Syak? Roshamno kan? Syak lah. Kau ni peminat gangster ke tak ni? Kau harga kereta kau. Tak, tadi awal-awal datang tu lah sembang dengan dorang. Sebenarnya InsyaAllah sekarang bulan 8 kan. Dah masuk bulan 8 dah? 7 belum? Oh, selamat. Masa bulan 10 ni nak syuting. So aku dah ubah harga bulan 10 Oktober. Nanti datang set lah. Sempat lagi aku nak buka ni. Nanti. Kita dah cakap tak datang tengok, bukan berlakon ni pasal. Tak ada. Kita nak buka watak utama tau. So
apa, sebenarnya skrip dah siap dah kan, skrip dah siap, tapi aku panggil balik Rizal Ashraf kan, action director aku, bincang balik, dan aku rasa aku kena rombak balik skrip tu from scratch balik kan. Betul, aku kena rombak everything balik sebab why, kenapa, sebab kita nak cari yang terbaik lah. Yang terbaik yang kita cuba bagi more depth to the character, more enjoyable, more, aku tak nak just popcorn je, aku nak something ada lah. Something ada way ada kan, dan korang pun tahu pelakon-pelakon yang Kat Underworld pun yang hebat-hebat juga. Betul? Kan, yang Kat Gangster pun hebat-hebat juga. So memang diorang akan merge ni, watak yang sama. So soalan tadi, So Tai Long akan hidup balik ke? Aku tak nak cakap. Tak nak cakap? Aku tak nak cakap tu. Tapi memang susah bro nak buat satu filem yang kan semua ada peminat. Dato' Aaron, Adi, siapa lagi, Beto, apa, Zahri Azim, Tauke, kan. So diorang ni semua ada peminat dia. So bukan senang nak balance tu semua. So itulah doakan yang terbaik, insyaAllah kan. Macam skrip Mat Kilang tu, kau ada buat rombakan ke? Kalau ada, berapa kali? Satu aku nak tanya, Mat Kilang tu memang kau seorang je buat skrip atau ada yang aku lain? Aku dan juga Rizal Ashraf. Aku dengan Rizal Ashraf skrip asalnya ada. Tapi kan, aku rombak kan. Aku ada tengok tau, 90% lah kata bual. Lepas tu kata-kata bual, kau tengok dia ada mirip-mirip Munafik 2 about Islam. Aku memang push Islam lah kan. Aku minta maaf lah, aku minta maaf kalau kau kata ni filem ni macam apa yang kau angkat sangat Islam dengan bangsa ni. Memang aku angkat, memang itulah, memang dia aku angkat. Aku minta maaf. Memang aku, itulah dia. Kalau kau ada masalah tu, I don't know. Mulianya Melayu kenapa? So kenapa? Memang itulah dia, memang tu aku punya objektif. Tak, aku dah tengok satu video macam diorang shooting untuk Mat Kilau juga, tapi itu macam versi lain eh. Itu yang sebelum. Itu sebelum. Dah cakap yang terbang-terbang kan. Diorang dah shoot sebelum aku terlibat dengan projek ni. Diorang dah shoot dua kali. First diorang buat macam telemovie macam tu. Lepas tu rap. Lepas tu second time diorang shoot filem separuh jalan. So diorang panggil aku untuk sambung. Tapi tu aku cakap, aku tengok apa yang diorang shoot, aku macam okay, aku tak nak. Kalau nak start dengan aku, aku kena bagi aku kebebasan berkarya from scratch. So itulah hasilnya. Kan, kerjasama lah antara pengarah, penerbit, Rizal Ashraf, tim pelakon semua lah. Memang kan. So yang Mat Kilang ni ada rombakan nak kau selepas kau punya skrip tu, kau ada rombak balik tak? Macam Kat Gangster. Ada. Macam skrip aku akan sentiasa berubah. Kata bualnya akan sentiasa berubah, plot dia pun kadang-kadang ada berubah sikit. Karakter ni dia wujud aku pasal kan kita shooting hari demi hari. So hari yang dah shoot tu aku tengok macam mana dia punya flow, macam mana pelakon ni, macam mana, oh kalau dia ni bagus kita tambah lagi, dia ni kurang kita tambah. Kan mungkin dia ni dah over shadow ni, kita kurang sikit. Ada lah, improvise on set, improvise kan. It's a long process lah, stressful. Pasal kau tak boleh buat dalam, kena ada kerja storyboard kau tak boleh kan. Aku tak risau, aku tak apa-apa. Rasa terkongkong dengan nampak, itu pun satu law yang aku break juga. Kan biasanya orang shoot drama commercial memang ada storyboard. Macam aku aku just cannot ada storyboard. Sebab aku alhamdulillah kan, apa, aku ada macam TV dalam kepala otak aku. Aku dah tahu lah kan, dah ada music semua, aku dah. So mengganggu aku kalau ada storyboard. Kadang-kadang storyboard kau tengok, kena tengok pada lakonan. Kadang lakonan okay, ini kena close up. Dia spontaneous kat set, faham tak? Susah nak cakap. Tapi sorry lah, aku tak, bukan storyboard, aku tak cakap salah. Siapa yang ni, bagus lah. Especially beginner, saya masing-masing. Aku ni pelik sikit bro, sebab tu. Yang pelik tu lah yang bagus. Tak semestinya. Tak semestinya macam kau pelik kan. Nah, tak kau pelik pun bahagia. Aku rumahan. Tapi betul juga kalau kau tertaluk pada storyboard, kadang-kadang kau tak boleh nak tak kreatif. Dan aku percaya, tak kreatif. Aku percaya magic sesebuah filem tu terhasil. Kadang-kadang bukan kerana kau plan sangat. Aku percaya. Kan aku percaya Allah Al-Rahman, Nabi Ramli, Allah Rahman, apa, Muhammad Khalid. Hasil orang yang masterpiece lah, yang Terima Mujan Lapuk, Wan Tukar Lima kan, terhasil lo, bukan dengan dia terhasil dekat set tu, dia tengok pelakon dia, magic tu, the magic. Satu lagi macam rugi, macam rugi lah. Jadi bang kau dapat satu ilham, tak boleh nak guna yang lebih, tapi tak boleh pakai. Betul lah, kena ikut juga sorry. Rugi lah. Adik aku Syafiq ada, dia mengarah satu filem ni, aku tak nak cakap dengan siapa dia mengarah, produce by orang lain, diorang guna storyboard. So Syafiq adik aku ni style macam aku lah. Sama ke? Dia nak tambah shot, tak boleh. Tak pergi. Betul, tak boleh, time lah, it's not in storyboard lah, why? Nampak? So, itu kalau aku kat situ, memang aku cakap apa hal, aku nak. Betul? Rugi lah kan? Apa, what's the problem? Betul? Benda yang cantik, yang best, tiba-tiba tak ada masuk sebab storyboard. Kalau kau sekadar bawa aku, datang kat set, dah ada storyboard, apa kau panggil aku? Apa kau panggil Syafiq? Kau boleh ikut je, boleh ikut je lah, direct je lah kan? Mana dia punya... Ni aku tak cakap mana punya studio eh. Aku kena bantai ni, bhai. Dia kena ada signature director tu, DNA dia touch dia. Touch dia.
Sebab tu orang kata macam, eh, Mat Kilau ni macam KL Gangster pun. Dia bukan KL Gangster tau. Dia pasal tu filem Syamsul Yusof. Bukan pasal KL Gangster. Macam chef lah. Dia punya resipi air tangan sendiri. Itu lah dia konsep dia. Masing-masing lah. Tapi aku percayalah, apa yang aku sekali aku cakap, walaupun filem ni dah berjaya kutipan berapa sekalipun, munafik kan, aku always improvise weh. Improvise. Ya, dengar apa kau cakap ke, walaupun kau tak terlibat dalam filem secara langsung, aku macam, oh macam ni, okay, mungkin ada benda. Mesti walaupun Inobi cakap mengarut, tapi aku cuba dengar. Tak kan, faham kan, at the end benda tu ada kat tangan pengarah. Okay. Tak, dia yang decide. Dia punya dengar kan. Sebab orang lain yang pening, aku yang kena tuduh. Ya, macam tu lah. Aku sentiasa belajar, sentiasa improve kan. Niat tu kena betul bro. Kan niat tu kan. Don't ever number one kan. Don't ever. Ni perkara pengkarya lah. Perkara yang budak-budak muda baru nak involve ke apa kan. Jangan korang pernah rasa walau sekali pun yang cara kau betul daripada orang lain. Orang lain salah. Pendapat salah, berbeza tak apa kan. Contoh kalau katalah korang kan cakap, Sul, cerita kau ni kurang lah dari segi story. Contoh aku boleh terima. Tapi bila kau cakap, yalah, sampai filem tak ada mesej, filem ni sampah, filem Syamsul. Kenapa? So, jangan bahaya. Contoh kata jangan jadi hamba seni. Dan contoh kata pendapat Bob belum tak sebenarnya betul. Memanglah. Mungkin betul pendapat aku, mungkinnya betul. Betul lah. Dua-dua betul. Tapi berbeza dia punya tapi ideologi. Tapi bila satu filem tu diterima ramai, majoriti diterima ramai, nak tak nak kita perlu menghormatilah karya itu. Kita raikan itu. Itu. Kena raikan lah. Orang punya effort. Lagi satu, betul lah. Macam mana sebelum ni tak pernah kita dapat satu filem sejarah yang boleh bagi impact macam ni tau dekat kita semua tau. Well, alhamdulillah weh, satu benda yang aku macam memang sangat tak tahu nak menangis pun ada bila budak tengok apa budak-budak silat kan, budak-budak nak masuk silat itu sangat. Aku tak sangka, aku memang nak angkat silat tapi aku tak sangka sampai macam ni. Tak, bukan impact kat budak-budak tau. Kat bangsa lain pun, masa Cina, aku tengok TikTok kan. Parking kereta. Ada. Parking kereta dia bersilat tau. Cina tu. Aku tak ada TikTok, aku ada persamaan lah. Tak ada TikTok. Tapi aku ada persamaan dari segi muka. Nak juga. Tak habis-habis ni. Okay, aku nak kredit satu lah. Benda yang orang selalu mungkin tak nampak. Kau punya photographer, still photographer kau. Yes, The Hitman. The Hitman. Pada aku dia antara promosi, walaupun tak betul. Besar, dia antara promosi yang berkesan untuk aku. Besar, aku anggap tu besar. Untuk aku tau, masa KL Gangster mula, aku tertarik sebab tengok shot dia. Shot-shot dia kan. Kau watak shot dari bawah macam tu. Film ni kempak sih. So aku rasa AI kau memang antara photographer pun bukan AI Hitman kan. Photographer pun bukan semua boleh kerja aku ni. Sebab aku akan beritahu apa yang aku nak. Aku nak macam mana kan. Macam contohlah, kita terang lah. Sorry AI, I love you. Cerita Mat Kilau ni pun aku apa, ada isu lah kan dia. Adalah benda adalah, kan. Pada aku tu proses kreatif lah kan. Aku nak macam ni, kenapa aku dah cakap ni. Ini semua ya, okay, sorry Zul. Kan, sama filem ni aku buat kita buat proses mixing, color grading, sound semua dekat Supernova. Kredit Supernova. Banyak filem buat dia tu. Identif pun ada buat kat Polihibur pun ada buat kot. Okay, filem Kabir Batia. Apa ada? Kecoh. Samsung datang kecoh. Aku tak nak macam ni. Aku nak macam ni. Aku tak nak filem. Kau tu. Aku nak macam ni. Kau suka macam tu. Sound effect ni macam ni. Tapi alhamdulillah. Kan? At least now they know. Oh, Samsung know what he's doing. Kan? So alhamdulillah lah. Semua ada reason dia buat. Bukan saja blindly buat kan. Ya. Next apa? Selepas KL Gangster. Selepas KL Gangster, insyaAllah ada sesuatu yang besar. Yang kata dengan Umi Aida apa semua tu eh? Itulah, itu lain pula tu. Aku tak tahu bila aku nak buat ni. Okay, yang kau nak cakap ni. Okay, so aku pun berkarya mengikut momentum penonton. Kan? So okay, aku nak buat KL Gangster 3 because fans lah. Kan? Sebelum Inobi ni ganyot, tua, aku pun kena buat cepat. Sebab pelakon aku pun dah nak ganyot. It's a fan service. Kan? Aku sebenarnya yang KL Gangster Underworld aku ingat nak buat nanti. Tapi okay, sekarang lah nak tunggu beri kan. So aku terus buat. And then after that, lepas KL Gangster, kita akan shooting bulan 10 ni. Tayang KL Gangster 3 tu insyaAllah pertengahan tahun depan. Aku akan cuba buat kali ni. Aku akan cuba buat cepat lah kali ni insyaAllah. And then after that, sesuatu yang besar lah. Aku harap aku dapat sesuatu yang besar. Kan, film epic lah. Film epic kan. Kemungkinan stop lah. Tak boleh cakap lagi. Mungkin dengan scope production, mungkin dengan kembara studio, mungkin dengan aku kan. Tapi itu hajat aku. Bukan insyaAllah. Kita belajar daripada apa yang kurang. Kita cuba kan. Dia punya besar tu terlalu besar ataupun terlalu epic ke? Besar untuk industri film Malaysia lah. Tapi kali ni aku cuba nak at least lah sama level dengan
Asian films lah, macam Iman, oh. At least, kau tahu, at least, nice, at least nice. The look. Okay. Mantap. Okay. Aku percaya kita boleh. Aku boleh tu. Nak, bajet tu, bajet. Aku nak tengok silat lawan karate, silat lawan kung fu, boleh tak? Aku banyak benda tak boleh cakap. Sebab macam tu, aku kan? Cakap, Malaysia ni, there's so many things to explore. Filmmaker banyak lagi. Banyak kau potential. Banyak idea. Banyak. Ha, tapi itulah dia, satu banyak. Mungkin kau tak terfikir. Satu ada orang terfikir, tapi kau tak tahu nak execute betul. The right way. Macam mana yang audience betul-betul nak? Ha, itu betul. Tu korang kenalah beli buku Samsul Yusof, The Way of Samsul. Ada dekat kedai. Apa? The Secret of Cinematography. My Way. My Way. Samsul Way. Okay. Boleh. Kan aku pasal aku banyak benda yang aku, point-point yang aku nak cakap kan. Banyak, banyak orang kata apa, prinsip aku dalam filmmaking. Mungkin boleh. Sekarang boleh buat? Boleh? Boleh. Boleh sangat. Boleh jual. Bukan, bukan kita ni rasa kita kurang. Faham tak? Kan kita buat macam cakap macam gugut tentang buat bila tu ingat aku. Siapa tak, itulah. Siapa nak ni mempertikai kan kalau dah. Eh ada, hidup ni bukan semua orang suka kita. Ya, yeah, patut kalau ikut logik akal lah. Ikut logik akal ni. Kau logik akal tak masuk akal ni. Tak masuk akal cita pun boleh. Tak masuk akal. So kau dah direct dah berumur 18. Insya-Allah lah satu hari kan? Tengok dah rambut putih-putih sikit nanti dia. Tak ada orang nak, aku rasa tak ada orang boleh deny lah kau punya achievement. Boleh je kalau nak buat. Kau bukan cakap cara satu-satunya buat filem tak kau buat buku cara aku kan, cara kau buat betul nak cakap apa dah cara kau suka hati kau nak tulis buku apa. Okey sebelum sini aku banyak cakap. Okey, satu alang-alang nak cakap, ada orang yang ada masalah juga dengan the tone of Samsul Yusof film, and then ada masalah dengan dialog filem Samsul Yusof kan. Macam eh, mana ada orang cakap macam tu, cakap gangster. Eh, mana ada in real life, mana ada orang pembesar cakap macam tu, manusia cakap macam tu. Memang kalau itulah fiction bro, itulah fiction. It's a world that I create. Okay, against saya bang, macam kau tengok Lord of the Ring. Mana ada, faham tak? That's why kau tak boleh question tak ada orang cakap macam. Memang tak, aku pun tahu mana ada orang cakap berbunga-bunga. Betul? Memang tak ada kan? Begitu juga mana ada orang cakap berfalsafah 20 selalu, faham tak? Tapi I choose to buat tu untuk attract. Tak, lagi-lagi cerita Mak Kilau ni yang membawa jati diri bangsa, mengangkat. So lagi. So, tapi aku pun, aku respect lah kalau dia jenis yang menyukai filem gitu. So, kau tengok cerita macam, tengok cerita apa? Yang UA tadi aku cakap cerita apa? Hanyut. Cerita Hanyut. Okay, maybe. Jangan cakap sekutipan lah. Maksudnya, maybe itu kau punya. Suka. Kau suka macam tu. Yes. Tapi bukan semua rakyat Malaysia suka. Ya, itu dia. So, sebagai itu seorang. Dia. Sebab tu lah, kita buat filem karya ni, dia tak boleh bila buat, kau ikut tekak kau je. Aku tak boleh ikut tekak aku. Pasal aku nak tunjuk kepada audience yang ramai ni, kan, ada intellectual, ada menteri, ada semua, ada ada orang biasa. So dia boleh nak buat ikut tekak dia, tapi sambutan kena fikir lah. Ini sebab dah masuk penerbit, kita pentingkan penerbit. Sebab bro, bukan, kena ingat kita dari zaman ke zaman, kan, dah banyak kali, betul tak? Dah banyak kali. So sampai bila? Sampai bila pada aku to few filmmakers yang, sampai bila you guys nak live in denial, man? Mana tak? Until when? It's okay kau tak suka filem Samsul, cakap Samsul punya filem sampah. Okay lah. Tapi at least think about it. Sampai bila kau nak live in denial and then benda ni keep going, keep going, keep going, keep. Sampai bila? Bertahun at least takes. Faham tak? Aku suka bila filem Polis Ibu sukses, kan? Filem banyak lagi filem lain yang sukses. Aku suka macam oh, kita diwarnai. Kita, korang penonton pun seronok. Betul. Buat cerita betul ni, apa identiti pula buat. Betul. So kita best, kan? Sampai bila kita nak buat sesuatu tu yang kita hanya appreciate dengan kawan-kawan kita saja? Buang ego bro, buang ego. Buang ego tu bukan bermakna buang ego. Suka filem Samsul, tak suka pun tak apa. Tapi arts ni is all about respect each other's work. Faham tak? Ha, respect. Aku mungkin tak suka cerita, ada contoh cerita cerita art lah something. Tapi kalau aku tetap, aku tak mendowngrade kan, dan aku tidak mengatakan oh my way is right, I am better than you. No, tak, salah tu. Tak, sebagai orang seni sendiri, dia orang dah patut faham dah benda tu seni tu memang berbeza lah. Kau kena, I don't know, tak tahu lah bro. Maybe just some people just, they just choose to live with their ego and just keep living denial. I don't know. Sekarang kau fokus pada kau punya kerjaan. Itulah dia kan, sebab tu aku just kena keep going and then perbaiki. Keep improving tu mesti. Simple as that lah. Okay. Anything else? Banyak agak aku cakap. Apa lagi kau nak suara dekat, banyak agak benda aku cakap kat sini hari ni yang aku tak cakap kat interview lain. Kan? Habis mengantuk lah. Eksklusif ni. Aku ubat tadi aku bagi. Mengantuk apa tu?
Aku mengantuk dah. Panadol mengantuk. Aku cuba nak racun dia bagi kita tawaran berlakon tu tapi tak berhasil. Tak keluar. Tadi datang aku pening kepala, aku minta panadol orang bagi ubat. Tapi bukan panadol, aku telan jelah. Aku dah mantul lah ni. Lalok aku. Okay, okay guys, syukur alhamdulillah. Thank you pada Raksasa Manja kan, sudi invite aku kan. Korang invite lah yang lain-lain juga. Eh, thank you juga aku. Terima kasih juga Datuk. Kali kedua ni Datuk Samsul. Tendang buat lagi. Kau ingat aku first panggil kau Datuk? Aduh, apa? Apa kau nak cakap tadi? Aku cakap terima kasih. Kali aku kedua, geli tu kau punya tu. Kali kedua ni tempat yang sama kan. Terima kasih lah sudi, sudi jumpa. Thank you guys. Kau memang brotherhood. Semoga kita panjang umur, insyaAllah, amin. Dan korang nak tutup terang, aku syuting Kate Hansen, nanti aku akan ajak korang. Memang kan, kita orang nak datang pergi cover sikit lah. Tapi ada benda tak boleh ambil, aku beritahu lah. Okay. Nanti tengah fight-fight tu kita masuk lah. Kau tengok macam mana aku kerja macam mana. Kau tengok aku kerja macam mana, team aku kan. Tak ada nothing yang extraordinary pun. Kan. Tapi tu dia, the magic of filmmaking ni. Dia bukan apa yang kau kaset, apa yang akan keluar nanti. Akan keluar. Dan know your audience. Yes, itu dia. Itu aku pusing-pusing kat situ je kan. Audience. Memang itu je lah. Itu je lah sebab kau nak jual. Betul, nak jual. Balik pada audience juga. Betul je. Okay, terima kasih Samsul Yusof. Alhamdulillah guys, Tahniah, terima kasih Mike Kilau. Syukur alhamdulillah. Kita menanti Mike Kilau. Korang bayangkan juta. Korang bayangkan ni masih tengah tayang ni dengan cuti gini. Kan, tak tahu. Bukan, kau bayangkan cerita ni dah potong. Cerita Avatar Malaysian market lah. Kan lah, dah masuk dalam cerita International Malaysian Box Office. Dah potong Avatar Fast Furious apa Avengers. Aku kerja gila bhai. Sampai Thor pun tak berani nak masuk ni. Mak Kilau tu Thor nak berani masuk kan? Nak masuk itu bersyukur ni. Ini kuasa Allah lah yang gerakkan hati korang. Betul, pergi beli. Betul. Alhamdulillah kan, semoga juga benda ni memberi semangat kepada pengkarya lain. Yes, betul. Amin. InsyaAllah itu lah. Okay, Inovi. Okay, kita tutup sampai sini. Jangan dia lupa pembuka dengan penutup je. Soalan tak ada. Aku tukar tambah. Okay, jangan lupa subscribe Rasa Semanja. Jangan lupa subscribe Innovi Trio. Jangan lupa subscribe Box Perspective. Jangan lupa saksikan filem saya Smart Kilau dan seterus. Bye guys, salam. Bye-bye. Peace. Salam. Cut.